siap menjaduk doane. Enggak, curang enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, perlu diketahui bahwa malam hari ini adalah malam yang sangat sakral sekali, yaitu malam Sarasehan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 yang dilaksanakan oleh RT03 RT04 yang diketuai oleh Bapak Irawan. Alhamdulillah bahwa pelaksanaan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dari tadi setelah dibukanya oleh Mas Dodi dan nanti sampai selesainya acara ini bisa berjalan lancar, aman, tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Amin ya Robbal. Untuk itu sebelum acara, kalau tadi itu adalah pra acara, untuk acara nanti BIN dilaksanakan, kami mohon dengan sangat untuk mewakili sesepuh di RW1, dan kami mohon nanti kepada Pak Slamet Riyadi sebagai sesepuh kita untuk memberikan kata sambutan sepatah atau dua kata. Ini permintaan Pak dari Pak Rawan, dan minta doanya Pak, minta doanya supaya nanti pada malam hari ini itu tidak sampai terjadi sesuatu hal, karena ini adalah generasi muda. Supaya nanti kalau Pak Slamet Riyadi itu dulu itu musisi, saya tahu persis Pak Slamet itu pemain band, band kawakan. Saya tahu persis Pak Slamet, walaupun saya datang di Bumi Ayu, Pak Slamet, saya datang itu tahun 1980, wis lahir urung lahir, aku wis tekan nang Bumi Ayu 1990. Dulu pertama saya datang di sini itu sering dibon sebagai pemain sepak bola. Dibon nang Londi. Ro. Ana ro. Kulo ndilo anggarane bal-balan ngebon maring Purwokerto. Anak-anak SGO Pak Slamet, aku sering dibon. Kalau yang kenal saya dulu itu saya kiri dulu. Ya. Kalau Pak Edi, Mas Edi yang Pak di Sayun itu kiper Pak dulu Pak. Saya kenal itu, tapi nyongnya wis main kayak udah jadi kiper. Jadi tahun 80 itu saya sudah pernah datang sini sering dibon. Untuk itu kami mohon pada sedikit Pak sepatah dua kata-kata, dan nanti doa saya minta keikhlasan hati Pak Slamet, karena ini adalah generasi muda, generasi penerus bangsa, yang mana bahwa kita merdeka tahun 69 sudah usianya 69 kita merdeka, dijajah oleh bangsa asing yaitu bangsa Belanda, bangsa Jepang menjajah kita ya. Tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus itu setelah dimerdekakan, yaitu pada waktu itu adalah Bapak Soekarno Hatta dan Soekarno, Pak Soekarno dan Hatta ya. Nah itu setelah merdeka kita ini tugasnya apa? Ini harus tahu. Tugasnya adalah mengisi kemerdekaan, yaitu dengan panjenengan semuanya anak-anak itu, yaitu untuk belajar. Ini saya bangga sekali generasi muda main band. Iwannya lebih ngerti Pak, vokalnya kok bagus vokalnya. Juara satu Pak Guru. Senang ganti kenapa Pak Slamet demikian tadi musisi di sana generasi nih Pak Slamet. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan tepuk tangan dulu. Banyak kelompok, ayo satu luar KP pada kumpul. Merdeka! 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 Pak Slamet. Selamat tiba. Romalin. Ah ini Pak Slamet mau wis dipimpin doa ya. Mau dari Pak Slamet tim skene ning garing. Untuk itu sudah tadi doanya kita membaca Al-Fatihah bareng-bareng ya Mas. Ya Dek ya. Ya mari kita 1 2 3 membaca dalam hati Al-Fatihah. Mulai.